Selasa 12 Mac 2024, ini BIS Malaysia dan saya Hazel Desmond. Bursa Malaysia susut dalam dagangan awal pada pagi Selasa, susulan aktiviti pengambilan untung berikutan peningkatan semalam. Selain sentimen bercampur-campur dalam pasaran serantau, sementara mata wang tempatan ringgit memulakan urus niaga pagi tadi dengan lebih mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat. Ini ketika pelabur menunggu pengumuman data indeks harga pengguna IHP negara maju itu pada lewat hari ini. Untuk itu, kita tinjau pergerakan Bursa Malaysia dan ringgit diikuti harga komoditi dan harga barang keperluan. Kenaikan harga barangan asas di Indonesia menyebabkan rakyatnya sanggup beratu panjang semata-mata untuk mendapatkan beras, gula dan makanan ruji lain sempena Ramadan. Orang ramai tetap beratu di pasar tradisional dan bazar makanan yang disubsidi kerajaan demi menjimatkan wang. Menurut seorang peniaga, harga beras premium di negara itu ketika ini mencecah paras tertinggi iaitu sebanyak RM18,000 atau kira-kira RM5.43 sekilogram pada akhir Februari. Dan di dalam negara pula, sejauh mana situasi semasa dan juga situasi global ketika ini mampu memberi impak maksimum kepada kuasa beli pengguna dan pada masa sama boleh memberi pulangan sewajarnya kepada peniaga, terutamanya PKS. Dan bagaimana pula kita harus menilai usaha ataupun tindakan kerajaan dalam menstabilkan harga barangan dan mengurangkan kegusaran pengguna pada bulan Ramadan. Topik ekonomi Ramadan bersama Profesor Madya Dr. Anwar di talian Skype ketika ini bersama saya. Terima kasih Prof. Madya Dr. Anwar bersama kami. Ini hari pertama Ramadan. Prof, jika ada pemerhatian Prof, terlebih dahulu kongsikan mengenai harga berkaitan produk produk berkaitan dengan Ramadan sepanjang tahun, terutamanya pada tahun 2024 ini. Apa mungkin ada pemerhatian khusus dari Prof? Ya, terima kasih Hazel. Ramadan Mubarak. Saya belum lagi sempat pergi ke bazar, namun saya melihat daripada komen dan juga komen diberikan oleh kawan-kawan yang menunjukkan bahawa harga juadah bazar Ramadan akan meningkat lebih sedikit berbanding dengan tahun sebelumnya. Kerana ini kita lihat terdapat beberapa faktor yang termasuk kos pengeluaran yang kurang stabil. Kita juga lihat bahawa geopolitik yang juga kurang stabil pada ketika ini telah menyebabkan banyak barangan-barangan asas dan juga barangan-barangan yang perlu digunakan pada bulan Ramadan ini akan meningkat sedikit kalau kita berbandingkan dengan barangan yang dijualkan pada tahun yang lepas. Namun ini merupakan salah satu inisiatif ataupun akan berlaku perubahan apabila perkara-perkara yang inisiatif yang akan diambil oleh kerajaan untuk membantu pengeluar terutama pada bulan Ramadan ini untuk memastikan harga barangan dapat dikekalkan ataupun tidak melonjak sepanjang mana yang dapat dikawal oleh kerajaan. Susulan keputusan kerajaan menaikkan kadar cukai jualan dan perkhidmatan SST daripada 6 hingga kepada 8% pada 1 Mac lalu. Adakah Prof melihat terdapat sebarang kesan berantai yang dijangkakan ataupun mungkin telah berlaku ketika ini terhadap sebarang perkhidmatan berkaitan Ramadan? Mungkin seperti juadah makanan dan minuman dan mungkin ada peniaga yang ambil kesempatan untuk naikkan harga barang sempena Ramadan? Jadi kita lihat kenaikan kadar cukai iaitu SST 6.8% ini akan memberi kesan berantai kepada perkhidmatan berkaitan dengan juadah makanan dan juga minuman. Dan peniaga mungkin akan mengambil kesempatan kalau kita lihat bahawa harga barang sempena Ramadan ini akan meningkat disebabkan oleh kos operasi
akan meningkat yang akan disalurkan semula kepada pengguna. Dan kita lihat bahawa antara SST kepada 8% yang akan meningkat sebagai contoh adalah pengangkutan. Ini akan menyebabkan salah satu kos utama yang akan menyebabkan barangan-barangan asas yang lain juga akan meningkat. Dan apabila barangan ini meningkat, dia akan memberi tambahan kepada kos pengeluaran. Dan kos pengeluaran ini juga akan memberi sedikit impak kepada harga barang yang bakal dihadapi oleh para pengguna. Dan melihat kalau kita lihat kepada data semasa ataupun indikator mengenai permintaan dan juga penawaran pasaran seperti harga barangan dan kuantiti yang ditawarkan, bagaimana situasi semasa ketika ini boleh di memberi impak maksimum kepada kuasa beli pengguna dan pada masa sama juga perlu memberi peluangan sewajarnya kepada peniaga terutamanya pemain PKS sendiri? Kalau kita lihat semasa situasi semasa ini, kenaikan harga barangan dan juga penawaran yang berubah-ubah mungkin akan memberi impak yang signifikan kepada kuasa pembeli. Peniaga terutama iaitu PKS perlu bijak menyesuaikan strategi mereka untuk menarik pelanggan sambil memastikan pulangan yang sewajarnya. Mungkin juga ada ruang bagi peniaga untuk menawarkan promosi dan diskaun yang menarik bagi menarik pelanggan dalam keadaan ekonomi yang bercabar. Dan para peniaga juga perlu bijak menjaga kos pengeluaran barangan untuk memastikan bahawa pembaziran tidak berlaku dan juga tidak akan memberi kesan kepada keuntungan pihak PKS. Dan Prof, bagaimana kita boleh menilai langkah ataupun tindakan yang diambil oleh kerajaan dalam memastikan sistem rantaian bekalan makanan dan juga barangan keperluan rakyat ini boleh dipastikan untuk berada pada tahap optimum? Tidak kiralah sama ada di peringkat pihak pengeluar ataupun pekilang, pengedar ataupun peruncit khususnya di bulan Ramadan. Ya, antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh kerajaan ialah untuk memastikan sistem rantaian bekalan makanan dan juga barangan keperluan rakyat berada pada tahap optimum di pelbagai peringkat yang penting, terutamanya semasa bulan Ramadan di mana permintaan akan meningkat. Justeru kerajaan perlu memastikan harga barangan asas dapat dikawal, memastikan kecukupan stok barang-barang yang diperlukan di sepanjang bulan Ramadan maupun juga di bulan Syawal yang akan datang, dan juga memastikan ketersediaan barang yang mencukupi di peringkat pengeluaran, perkilangan, pengedar dan juga di peringkat peruncit. Dan kalau kita lihat Prof, pada 10 Mac yang lalu, iaitu pada hujung minggu yang lalu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata pihaknya akan melancarkan program jualan rahmah PJR Ramadan di 450 lokasi di seluruh negara. Dan Menteri KPDN Dato' Armizan Mohd Ali berkata PJR Ramadan ini akan dibuka secara berperingkat dan juga masih mengekalkan jualan barangan keperluan asas di antara 10 hingga 30% lebih rendah berbanding pasaran. Komen Prof? Ya, ini merupakan salah satu timbal balik kepada apabila berlakunya ketidak kestabilan daripada segi harga barangan. Maka pihak pengguna perlu bijak untuk memastikan bagaimana untuk mendapatkan barang-barang yang dibawa yang ditawarkan oleh kerajaan yang dibawa harga pasaran. Jadi ini sedikit sebanyak akan membantu terutama kepada golongan B40 ataupun golongan yang mempunyai pendapatan yang rendah untuk memastikan bahawa di bulan Ramadan ini mereka dapat menyambut Ramadan dengan bantuan dengan barangan-barangan yang ditawarkan dengan di bawah harga pasaran ini. Dan kerajaan juga perlu memastikan bahawa mereka-mereka yang membeli barangan ini merupakan mereka yang mempunyai pendapatan yang rendah, dan ini akan memastikan bahawa golongan ini tidak tercicir di bulan Ramadan dan juga di bulan Syawal yang akan datang. Dan pastinya program jualan rahmah PJR ini, Ramadan ini, selain daripada barang keperluan biasa, juga menawarkan program jualan makanan keperluan harian lain seperti ayam, daging, lembu, ikan dan pelbagai hasil laut. Termasuklah juga barang keperluan harian seperti beras dan juga telur ayam. Kita melihat kerjasama agensi antara Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer dan juga Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM. Pada peringkat ini, Prof, bagaimana pentingnya kerjasama ini untuk memastikan program ini memberi manfaat kepada pengguna terutama dalam bulan Ramadan ini, Prof? Ya, Hazel. Saya lihat kesemua institusi-institusi ataupun jabatan-jabatan ini memainkan satu peranan yang penting
untuk mengoptimumkan bahawa keperluan-keperluan yang perlu ada untuk memastikan dalam keadaan sekarang ini, semua agensi-agensi ini perlu memainkan satu perhatian yang sangat penting kerana kita merupakan satu negara yang sekarang keadaan yang kurang stabil disebabkan oleh geopolitical issue dan juga kita sedang pulih ke arah ekonomi yang lebih mampan dan juga stabil. Jadi kesemua usaha-usaha yang diambilkan oleh pihak kerajaan maupun bukan kerajaan ini akan membantu bagaimana Malaysia dapat memulihkan ekonomi yang lebih stabil dengan lebih cepat dan juga membantu rakyat yang memerlukan dalam sekitar pada bulan Ramadan ini dan juga di bulan Syawal yang akan datang nanti. Dan pastinya pengguna boleh menyemak jadual 450 siri program jualan Rahmah Ramadan di laman sesawang rasmi KPDN pada bila-bila masa. Dan Prof bercakap mengenai ekonomi Ramadan ini, mungkin Prof ada saranan kepada pengguna dalam mengurus perbelanjaan sepanjang bulan Ramadan, Prof? Ya Hazel, saranan kepada pengguna dalam berbelanja sebulan Ramadan ini adalah untuk membuat perancangan yang berbelanja yang teliti, membandingkan harga di pelbagai tempat dan juga mengutamakan keperluan sebenar. Selain itu, mengambil kesempatan daripada promosi dan diskaun yang ditawarkan oleh peniaga juga merupakan satu strategi yang sangat bijak. Pengguna juga harus mengamalkan satu penukaran kepada makanan yang lebih sihat dan berkhasiat untuk memberi manfaat kesihatan yang satu jangka yang panjang di bulan Ramadan dan juga di bulan Syawal nanti. Dan bagaimana pengguna boleh mungkin mengelakkan pemborosan yang melampau, Prof? Ya, hari ini kita lihat Bank Negara Malaysia juga membuatkan satu klip video pengguna perlu bijak untuk berbelanja untuk melihat berapa banyak duit yang mereka ada dan memastikan bahawa mereka tidak boros dalam perbelanjaan mereka dan juga mereka perlu memikirkan bagaimana mereka perlu berhadapan jika berlakunya ketidakstabilan daripada sudut pendapatan di masa akan datang. Jadi jadikan satu bulan Ramadan ini satu bulan yang mana kita dapat memastikan bahawa perbelanjaan kita ini dapat dikawal dan juga di bulan Hari Raya nanti sesungguhnya bahawa kita dapat mengawal perbelanjaan kita tanpa memberi sebarang kesan yang buruk kepada pendapatan diri kita sendiri dan juga keluarga. Ya, apa yang pasti ketika berbelanja dalam bulan Ramadan ini, dahulukan barang keperluan berbanding dengan kehendak. Baik, terima kasih Prof. Madia Dr. Anwar untuk perkongsian mengenai topik ekonomi Ramadan. Dan untuk itu, Bis Malaysia edisi Selasa berakhir di sini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Hazel Desmond, Salam Malaysia Madani.